teman-teman dolanan yang busy now, saatnya Kesha menemani kalian lagi nih. Oh iya, yeah. Sepertinya Kesha lagi asik bermain salah satu permainan tradisional nih. Namanya Dakon. Gimana kalau langsung aja yuk kita sapa mereka. Hai teman-teman dolanan yang busy now, gimana nih kabarnya? Pasti kalian baik-baik aja kan? Nah, kali ini Kesha lagi ada di rumah temennya Kesha, yaitu Kak Sela. Hai Kak Sela. Nah, Kesha lagi main dakon nih, lagi seru banget teman-teman. Gimana mau tahu keseruannya? Langsung aja yuk, liatin. Pastinya teman-teman di rumah tidak asing dengan permainan yang satu ini kan? Permainan tradisional tempo dulu yang tetap lestari hingga sekarang. Dan sepertinya baju yang dikenakan Kak Sela ini bagus banget ya, bermotif daun. Sepertinya Kesha juga penasaran nih. Nah Kak Sela, dari tadi Kesha perhatiin kok bajunya Kak Sela bagus banget sih. Iya, ini eco print namanya. Oh, itu eco print ya tekniknya ya Kak ya. Nah Kak, kalau Kesha mau tahu cara bikinnya itu gimana sih Kak caranya? Nanti aku kenalin sama Bu Deina. Ada orangnya nggak sih Kak? Ada, langsung aja kita ketemu sama Bu Deina aja ya. Oke, yuk teman-teman. Ternyata baju Kak Sela ini yang disebut dengan teknik ecoprint. Dan di sini sudah banyak sekali produk-produk hasil dari ecoprint. Baik dalam bentuk lembaran kain maupun dalam bentuk baju plus, baik berbahan kain maupun kaos. Dan ini nih, kalau kalian punya blus atau baju kaos polos, bisa kalian kombinasikan dengan teknik ecoprint ini loh, sehingga baju kalian bisa lebih berwarna dan bermotif. Nah, daripada penasaran dengan tekno ecoprint ini, mendingan ikutan Kak Sela aja yuk. Yang katanya mau ngenalin sama Bu Deina yang juga membuat ecoprint loh. Ini yang namanya Bu Deina. Halo Bu De. Halo kami. Halo. Nah Bu De, kan tadi kan Kesha lagi main dakon tuh, lagi seru-serunya main dakon sama Kak Sela. Nah Kesha dari tadi merhatiin bajunya Kak Sela tuh bagus banget. Terus kata Kak Sela itu namanya teknik ecoprint ya. Betul ya. Nah itu kan Kesha pengen tahu tuh cara pembuatannya. Tapi Kak Sela bilangnya langsung aja ketemu sama Bu De. Nah gimana tuh Bu De, mungkin bisa dijelasin tentang teknik ecoprint? Oke. Jadi ecoprint itu adalah salah satu teknik untuk memberi motif dan warna pada kain menggunakan daun maupun bunga. Jadi kita tidak perlu pakai bahan pewarna kimia. Berarti kalau yang warnanya macam-macam itu nggak pakai pewarna sama sekali? Enggak, langsung. Kalau memang Kesha mau, mari kita belajar bareng-bareng. Nah, Bude untuk ngebuat kain yang ada motif-motifnya itu yang teknik ecoprint tadi itu gimana sih caranya Bude ya? Terus alat-alatnya apa aja Bude? Jadi yang perlu kita siapkan ini kain yang mau diberi motif dan warna. Pakai palu, palunya kalau ini pakai palu kayu jadi nggak terlalu keras di kain. Kainnya ini juga sudah direndam dulu pakai air tawas sebelumnya. Setelah kering baru kita proses. Itu apa jenis kainnya apa aja sih? Kalau jenis kain bisa semua macam kain tuh bisa sebetulnya. Hanya memang ada proses-proses yang diperlukan sebelumnya. Untuk belajar yang sekarang kita paling mudah pakai katun aja, Kesha. Kalau daunnya itu pakai daun yang asli atau daun yang mainan itu? Daun yang asli dong ya. Jadi kita harus tadi ke kebun cari. Ini kan kayak daun kayak plastik mainan ya. Bukan, itu yang sudah bekas dipakai. Jadi kayak gini teman-teman, yang udah bekas dipakai. Bener-bener mirip kayak yang mainan teman-teman. Nah, kalau digunain kayak gitu daunnya apa aja sih Bu kira-kira? Daunnya itu sembarang daun sebetulnya bisa. Tapi yang paling mudah itu daun jati, kemudian ada daun pepaya Jepang. Bunga-bunga di kebun itu bisa, rumput-rumput liar itu yang banyak di kebun bisa ya? Bisa. Ini nih salah satunya rumputnya nih. Ini kan rumput-rumput liar yang ada di kebun-kebun. Berarti bisa dimanfaatin ya Bu? Iya.
Nah, mungkin Kak Sela bisa nanya nih sama Bude nih. Teknik ecoprint itu ada berapa, Budi? Ecoprint itu yang biasa Budi kerjakan ada tiga. Ada yang tiga pertama, ya? Yang pertama dipukul langsung pakai palu, kemudian yang kedua nanti kain ini ditata daun-daun, kemudian kita gulung, diikat, terus dikukus atau direbus. Oh, bisa ya? Bisa. Hasilnya akan beda. Nah, beda ini yang sudah pernah Budi buat. Iya. Ini yang direbus. Kalau direbus warnanya bisa kemana-mana. Ya. Kemudian yang dipukul-pukul warnanya akan lebih jelas serat-seratnya. Oke. Okay. Kalau yang di yang bajunya Kak Sela itu? Di Kak Sela ini yang dipukul-pukul langsung. Oke. Okay. Gimana kalau kita juga langsung buat? Oke. Yep. Kita buat bareng-bareng ya. Iya. Jadi, sebelum dilakukan proses lebih lanjut, kain yang akan digunakan harus diberikan perlakuan khusus, yakni dengan direndam menggunakan air tawas. Dan teknik ecoprint ada beberapa teknik loh, seperti yang dijelaskan oleh Gude ini. Nah, kali ini Keisha dan Kak Sela akan mencoba teknik pounding, yakni cara memukul-mukul daun. Jadi, daun diletakkan di atas kain, kemudian ditutup dengan kain tersebut dan kalian mulai bisa memukul-mukul daun tersebut. Oke, kita sekarang praktek ya. Ini punya Desa. Jadi daun yang keluar warna biasanya malah justru bagian bawah. Oh, kenapa itu? Jadi yang di bawah ini nanti yang ada di bagian luar. Jadi seperti bajunya yang dipakai Sela ini, daunnya itu ditempelnya seperti ini. Berarti ini ya batang daunnya ya? Iya, kita mau ambil yang ini. Oke, setelah ditata. Okay. Ini kan ini. Sudah ya. Ini kain dilipat. Oh, jadi dua sisi ya? Nanti bisa jadi dua sisi depan belakang. Ayo, Sela dilipat kainnya. Oke. Ditata sambil ditata. Ini kalau sudah, kita mulai pukul-pukul. Oke. Nah, Bude, untuk teknik pukulnya sendiri tuh gimana, Bude? Mukulnya jadi pelan-pelan ya, jangan membayangkan kita mukul paku. Nah, sambil dilihat ini gambar motifnya ini kan tembus. Nah, coba Keisha praktek. Coba Sela ya. Coba. Pelan tapi rata. Nah, untuk teknik pounding ini dilakukan dengan cara dipukul-pukul. Jadi bahan yang kalian gunakan sudah pasti kain, daun, serta alat pemukul atau palu serta alas kayu. Nah, supaya warna daun dapat keluar dan menempel di atas kain, setidaknya kalian harus memukul-mukul dengan penuh perasaan. Selain itu, satu daun membutuhkan waktu selama 15 menit. Bayangkan saja, kalau kain yang berukuran 2 meter, pastinya membutuhkan daun berjumlah banyak dan tentunya membutuhkan waktu yang lama karena satu daun sekitar 15 menit lamanya. Kali ini Keisha menggunakan daun pepaya Jepang. Dan ternyata tidak semua daun bisa mengeluarkan warna. Jadi, kalian harus bereksperimen terlebih dahulu. Kak Sela juga terlihat asik loh. Bagaimana teman-teman di rumah? Pastinya kalian harus mencoba nih. Kalau kalian tidak punya kain, kalian bisa mencoba di baju kalian yang polos dan sudah tidak terpakai. Namanya juga bereksperimen. Nah, kalau sudah bisa, kalian bisa mencoba di baju kalian yang baru.
akhirnya selesai juga teman-teman. Kesha pikir tuh kayak mudah gitu, tapi ternyata tuh susah loh. Nah, ini aja berkat dibantuin sama Bude ya, Bude ya. Nih, punya kalau punya Sela, Kak Sela gimana nih? Iya dong. Wah, Kak Sela udah punya banyak loh, Kesha baru satu. Nah pemirsa, hasil karya Kesha sudah terlihat. Warna hijau daun pepaya Jepang juga terlihat kuat. Bagus sekali bukan? Begitu pula dengan hasil karya milik Kak Sela. Sampai bunganya yang berwarna merah juga keluar loh pigmen warnanya. Nah Bude, setelah kita pukul-pukul seperti ini, langkah selanjutnya apa nih Bude? Nah coba kita lepas ya, kita lihat hasilnya. Punya Sela mana? Kita lepas. Nah, wah. Tarang. Ya, dilepas daunnya. Kita lepas ya daunnya. Kita lihat warnanya beda kan? Iya. Yang bagian atas sama bawah. Iya beda. Nah setelah ini kita tunggu dulu nih Kesha. Harus nunggu dulu ya, dikeringin. Kalau bisa sampai 3 hari. Oh. Baru kita celup ke larutan cuka. Buat apa itu? Untuk ngunci warna biar nggak luntur kalau dicuci. Oke. Oh, tapi kalau sekarang masih basah langsung kita celup ke cuka, nanti malah warnanya ikut di larutan cukanya, nggak jadi berwarna di kainnya. Setelah pigmen warnanya keluar, kalian keringkan selama kurang lebih 3 hari lamanya. Nah, sembari menunggu kering, kita coba teknik ecoprint lainnya yuk. Nah, teman-teman, sembari nunggu kering kain yang kita buat tadi menggunakan palu, sekarang kita mau bikin teknik selanjutnya ya, Bude ya. Ini teknik apa nih, Bude, yang kita bakal buat? Yang selanjutnya steaming atau dikukus ya. Jadi caranya seperti tadi, daun ditata di kainnya. Di sini Bude pakai daun jati. Daun jati itu warnanya bisa lebih ngejreng. Kenapa itu Bude kok bisa lebih ngejreng? Apa pewarna aslinya dari sana? Kayak dulu nenek-nenek Bude dulu kalau mau bikin gudeg itu pakai daun jati yang masih muda, yang masih keluar warna merah. Ya, ini caranya sudah ditata gini. Kita tekuk. Kemudian kita gulung. Digulung. Kenapa digulung? Biar ini kayak warnanya dan seratnya kelihatan. Oke. Ya. Setelah digulung, nanti diikat. Ngikatnya juga menggunakan rafia. Oke. Ngikatnya juga harus kenceng. Biar warnanya yang keluar itu jadi bagus. Nah, kalau untuk ngekukusnya sendiri itu pakainya itu tempatnya sendiri atau yang buat masak itu? Pakai dandang. Ada sebetulnya kalau mau ya pakai dandang khusus, tapi kalau enggak, kalau mau belajar pakai dandang rumah ya enggak apa-apa. Nah, itu berapa lama sih Bude biasanya? Biasanya biar warnanya keluar bagus itu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Lumayan lama ya. Iya. Lumayan. Nah, itu lama. Juga perlu dikeringin enggak sih, Bude? Ya, kalau sudah nanti bisa langsung atau bisa ditunggu sampai dingin dulu. Soalnya kalau panas nanti takutnya kena tangan ya. Nah, ini sudah selesai, kita gulung. Kemudian kita masukkan ke dandangnya. Nah, teknik yang barusan dijelaskan tadi adalah teknik steamer atau kukus. Untuk teknis kukus biasanya pigmen warna daun akan menyebar ke seluruh kain atau membaur teman-teman, dan warnanya pun bisa berbeda-beda loh. Karena memang teknik ecoprint ini banyak sekali kejutannya dan tidak akan bisa dibuat sama persis untuk kedua kalinya. Oke, langkah selanjutnya tadi kan udah kering nih. Selanjutnya kita kunci warna ini biar nggak luntur lagi. Menggunakan cuka ya? Iya, menggunakan ini air. Dikit. Dicampur sama cuka. Dicampur ya. Sama cuka. Kasih cuka bisa dikit aja bisa. Oke. Okay. Seberapa? Nah, untuk teknik bonding tadi sepertinya sudah kering nih teman-teman. Untuk langkah selanjutnya adalah mengunci warna dengan menggunakan campuran air dan cuka. Kalau sudah, hasilnya seperti ini nih. Nah, sudah dicelupin cuka, tinggal kita keringkan saja. Sudah selesai.
Nah ini dikeringinnya itu harus di bawah terik matahari atau tidak? Gak usah, diangin-angin aja. Oke. Okay. Biar nggak rusak warnanya ya. Oke. Okay. Sambil kita lihat juga hasil yang tadi. Langsung aja yuk kita jemur, tidak usah di bawah sinar matahari langsung, namun cukup diangin-anginkan saja teman-teman. Nah, sambil menunggu kering, kita lanjutkan ke teknik yang tadi, teknik kukus. Wah, udah selesai ya Bude ya? Udah, setelah dingin ya, kita kalau panas nanti warnanya juga tidak menguap. Wah. Gitu, bisa kita lihat. Kita buka dari talinya ya Bude ya. Tapi juga bisa dingin. Udah mulai kelihatan kan warnanya. Iya. Jadi warna merah ya Bude ya. Wah, padahal tadi daunnya warna hijau loh teman-teman, keren. Nah ini yang kalau sudah ini kan yang sama toh. Nih tadi kalau yang dipukul-pukul pakai daun jati jadinya seperti ini guys ya. Lebih pekat ya Bude. Kelihatan serat-seratnya ya. Beda kalau yang dikukus seratnya nggak terlalu kelihatan. Ini pakainya daun jatinya ada. Ini yang agak kehijauan pakainya daun jati Belanda. Oh. Kemudian ini daun ketapang, tahu nggak pohon ketapang? Nggak tahu. Pohon ketapang itu peneduh yang di pinggir jalan itu. Oh, yang itu ya. Pohon apa ya namanya? Kalau yang ada item-itemnya ini daun kenanga. Macam-macam kan. Biasanya kalau mau nyoba harus satu-satu daun diingetin, oh ini daun apa, jadi besok kalau bikin lagi kayak gitu. Oke, berarti Kesha kalau misalnya apa ada prakarya, Kesha bisa gunain teknik ini ya, ecoprint ya. Kita lihat yuk hasil yang sudah jadi. Wah, bagus-bagus sekali ya. Nah, untuk warna daun yang pudar dan kemana-mana ini pasti menggunakan teknik kukus. Sedangkan warna daun yang terlihat pekat dan tulang daun terlihat jelas pastinya menggunakan teknik pounding. Kalian bisa langsung mempraktikkan di atas baju kalian yang masih polos loh. Nah, Bude-bude mungkin bisa kasih tips buat teman-teman di rumah yang mau nyoba teknik kayak tadi yang kita buat tadi, Bude. Nah, itu gimana sih caranya biar gak kesusahan? Oke. Sebetulnya semua daun bisa, hanya kita memang harus selalu sering mencoba dan mencoba. Dan satu yang pasti jangan pernah lelah untuk mencoba. Oke, ya. Nah itu teman-teman, berarti nggak boleh pandang menyerah ya? Iya, karena di ecoprint ini sering kita mendapat kejutan-kejutan. Oh, gimana tuh Bude? Jadi walaupun daunnya sama, keluar warnanya seperti ini. Beda-beda kan? Warnanya warna pink ya Bude? Iya, ya, jadi warnanya kan beda-beda, padahal daunnya sama. Gitu. Oke, berarti seru penuh banget kejutan. Ya? Iya, makanya mari kita pergunakan waktu kita untuk memanfaatkan daun-daun yang tadinya kayaknya nggak berguna, tapi setelah ditempelkan di kain, jadinya bisa cantik. Berarti ini manfaat banget ya, daun-daunnya ya. Oke deh. Seru sekali bukan? Pastinya kalian nggak rugi loh nonton dolanan Nyambi Sinau kali ini, karena banyak sekali ilmu bermanfaat yang bisa kalian peroleh.
Nah, teman-teman, gimana nih? Seru banget kan tadi kita ngebuat yang teknik bonding sama teknik apa? Steaming. Sama teknik steaming. Kalau yang bonding itu tadi yang dipukul-pukul, teman-teman. Kalau yang steaming itu yang dikukus tadi ya, Bude ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa ngebuat kayak Kesha tadi dengan tipsnya Bude. Nah, Bude, Kesha sama Kak Sela, terima kasih banget sama udah diajarin kayak gini. Nah, sekarang waktunya kita pamit undur diri nih. Sampai jumpa minggu depan ya, teman-teman. Dah.